Toyota Swift, platnya lokal L. Untuk tahunnya sendiri ini 2009-an ya. Ini juga masih baru datang. Ini untuk harganya kita jual 79 juta setengah. Yang harga 60-an pun juga ada Swift. Jadi memang harganya beda-beda di tempat kita. Ini ada Honda Jazz 2005. Ini DSI, harganya 68 juta setengah. Ini Matic ya, Matic transmisi 67 juta aja enggak apa-apa. Udah diesel tahun 2001, platnya H Semarang. Untuk harganya ini 56 juta, yang minat monggo. Kuda diesel tahun 2001, peleknya enggak aneh gagah. Ini ada Toyota Yaris. Ini untuk tahunnya 2000 berapa ini? 2067-an ya, tipenya E. Yang tipe lumayan tinggi. Ini untuk harganya kita jual ini kita obral di angka 70-an ya, 70-an koma mas ya. Ini ada Grand Livina untuk tahunnya 2007. 2007 ini manual. Ini harganya cukup 72 juta ya, minat monggo. Oh, Matic, mohon maaf. Ini juga ada EV, cuma ini obralan, ini harganya 54 juta. Untuk tahunnya 2011, dia pajaknya off 2 kalau nggak 3 kali. Taruna di tempat kita juga ada sangat banyak sekali, tinggal pilih. Semacam ini 2004 harganya cukup 50-an. Nah, ini ada Karimun Estilo tahun 2013 pemakaian. Nih, kalau 13 pemakaian berarti perakitan 2012 ya. Pemakaian itu maksudnya belinya 2013. Cuma barangnya itu dirakit 2012. Mereknya udah dibuat racing, udah ban-bannya juga masih baru, manual. Ini tuh harganya sendiri 62 juta. Mitsubishi Mirage, platnya lokal N Malang. Ini 2014 pemakaian ya. Ini kita obral, harganya 69 juta setengah. Platnya juga lokal. Untuk kondisi sendiri biasa, cuma untuk mesin naikkan masih sangat nyaman. Untuk kilometer kita tengok mumpung ada itunya, akinya. Kilometer 150-an. Ini ada CRV ya, CRV untuk tahunnya 2005. Mohon maaf, 2003 ini. 2003 ya, benar. Ini Matic transmisi. Baru 3 atau 4, Pak? Sama naruh, toh? Oh, enggak 3, 4 pokoknya. Kilometernya 200-an. Nah, interior kurang lebih seperti ini. Ini untuk harganya harganya ini sekitar 60-70-an ya. Ini baru masuk kemarin, 69 juta setengah. Ya benar. Pelatnya AI. Lampunya, Pak, lampu kota tolong dinyalakan. Nah, ini lampunya udah ada variasinya. Ini juga ada Grand Livina. Ini masih baru masuk, kelihatannya 2011-an ya. Matic lah ya, Matic. Matic. Harganya ini ultimate ya, limit ya, ultimate. Harganya 70-80-an itulah naik turun. Ini ada Innova. Pelatnya lokal N Malang untuk tahunnya 2013-14-an. Ini diesel manual. Ini harganya 198 juta, ya benar, monggo, manual diesel. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo. Interiornya kita tengok seperti itu kurang lebih. Ini juga baru datang, Innova 2010-an, ini bensin manual ya. Ini masih baru datang. Kancingannya copot, bumpernya saya tahu beres. Ini ada Toyota Sienta tahun 2017, tahunnya muda. Harganya sendiri ini 169 juta setengah. Ini ada Toyota Rush TRDS manual.
kita ada 3 unit ya, hitamnya 2, putihnya 1, manual semua. Maticnya kita kosong untuk ras yang mata LED seperti ini. Sudah diupdate transformer. Ini tahunnya muda, masih dipakai 2 tahunan. Harganya ini 212 juta. Lihat monggo. Ini ada Grand Max Pickup harga 80-an. Ini yang tipe tinggi ya, CPS ya. Ini tipe tinggi ya, CPS harga 80-an. Ini ada Mobilio. Mobilio masih dipakai setahunan lebih ya, manual. Kilometer ini masih 10.000. Ini mata sipit. Jadi mobil insya Allah masih kayak baru. Ini untuk harganya Mobilio ini 158 juta. Nah, ini ada Panther tahunnya 2008. Harganya 105 juta. Yang minat monggo. Nah, ini ada Brio. Brio 21 ya. Kilometernya kita tengok, bumbung ada apinya. Masih 6.000 perak. Jadi mobil masih dipakai setahun ya. Setahunan. Ini harganya kita jual 159 juta. Yang minat monggo. Ini ada Toyota Agya, platnya N Malang. Agya 12 ya. Tahunnya ini masih dipakai 3 tahunan. Untuk harganya ini 107 juta ya. Ini ada Pajero Dakar, platnya lokal S. Untuk harganya 242 juta. Nah, minat monggo. Nanti transmisi. Ini ada apa ini? Luxio. Ini 2000. Berapa ini, masih baru datang. Untuk harganya yang jelas ini 106 juta. Luxionya. Ini ada lagi Nova Diesel ini ya. 2000-nya 8-an, itu harganya 148 juta. 140-an lah. Diesel Matic, karena warnanya favorit, tipenya juga lumayan tinggi. Oke. Ini ada Toyota Avanza tipenya G, tahunnya 2009. Ini harganya 79 juta setengah ya. Minat monggo. Avanzanya tipe G 2009. 82 juta, mohon maaf. 82 juta. 81 aja enggak apa-apa. Ini ada Panther, ini tipenya Grand Royal ya. Untuk tahunnya sendiri 9697. Tipenya lokal K, harganya 49 juta. Yang minat silakan. Panther Grand Royal. Bodi ada yang tipis, ada yang tebal. Joknya ori, ini cuma di cover. Ya, itu cuma cover ya, joknya itu kelihatan melembung itu. Kalau nggak suka bisa dilepas. Video 2019, ini harganya 130-an, masih rumah. Ini ada apa yang namanya? Dia Picanto, harganya ini 72 juta, manual, warna putih. Ini harga 68 juga ada. Ini ada Jazz, ini untuk harganya banyak D, tahun 2009-10 ya. Matic si sebenarnya harusnya upper itu, harganya ini cukup 99 juta ya. Nah, ini ada HR-V, ini 2017, ini Matic 2017 Matic ya, HR-V CVT. Kilometernya berapa pak? Pak? 70-an kilometernya. Ini untuk harganya sendiri 207 juta, masih itu yang bulan itu dapat HR-V 2017. Ini ada LG, platnya BG ya, ini diesel 2004-an, harganya sekitar 80-an karena barangnya antik. Mereknya juga udah di banyak variasinya ya, udah mereknya udah di atas. Nah, ini interiornya ada di sini juga, sudah double. Kiriknya kondisi istimewa banyak. Ada Innova
Ini 2007, tipenya G Luxury, platnya Jawa Barat. G Luxury 2007 untuk harganya ini 107 juta. Yang minat monggo. Masih nego. Nego tipis ya yang ini ya. Untuk manual. Untuk negonya memang beda-beda kita mobil. Ini ada Avanza 2016 atau 17? 16 manual. Harganya ini 100 berapa? Ceknya ori ya, cuma dibungkus. 125 juta. Ya, minat monggo Avanza-nya. Ini ada Ayla Matic tahunnya 2016 memakan 17 Matic ya, untuk harganya 83 juta. Karena Matic memang lebih tinggi. Gak ada Innova, platnya ini W ya, untuk tahunnya 2012-13. Harganya ini cukup 179 juta setengah. Ya minat monggo. Baru datang. Ini Innova Grand Diesel manual. Innova ini tipe G Luxury yang varian tinggi ya, 2007 harganya 106 juta.